gurunya pura-pura di depan ya. Oh, ya bukan aku. Ya lanjut. Ayo. Colek-colek sambal ado. Iya. Ayo lanjut. Coba. Heh. Ngapain? Apaan sih? Hei, kurang ajar ya sama guru. Saya guru BK loh. Apaan sih, Bu? Lagi nyopet. Ibu kalian. Jadi kalau tema MC kali ini apa Kak Indah? Tema MC kali ini kita mau kasih reaksi kalau kita kelihatan sama guru lagi nyontek. Waduh. Gak, belum ketahuan. Jadi kayak gitu. Apa tuh yang gerak-gerak gitu. Oke, siapa nih yang jadi gurunya? Kalista. Oh, gurunya Kalista. Bukan. Gurunya siapa? Gurunya siapa tuh? Kak Indah. Siapa umur aja lah. Dong. Jadi ininya rame-rame ya? Satu-satu deh. Satu-satu ya? Rame-rame aja. Pilih ya? Enggak, aku mau satu-satu. Ya. Dari siapa? Ayo, pilih. Kalista. Oke. Okay. Apa aku jadi muridnya? Jadi ada yang jadi temennya dong. Iya. Gara-gara teman yang ngasih contekan. Jadi ceritanya kita muridnya? Iya. Ibu guru Indah? Iya. Oke. Okay. Jadi aku lagi ngeliat-ngeliat nih ya. Aduh, nih anak-anak nih. Belajar gak sih di rumah? Belum lihat. Pakai mic. Ajar kamu ya. Belum lihat, cepat. Itu siapa itu di belakang bisik-bisik satu, ya? Satu-satu berapa? Saya mendengar namanya? Bisikan-bisikan ini. Zahra? Kak, iya Bu. Kak. Gak apa-apa loh, Kak. Iya Bu. Guru pramuka, Kak. Iya Bu. Kamu ngapain di belakang? Ngapain? Oh, kamu sama Kalista? Iya. Berdua? Iya, Bu. Eh, ngapain? Ini lagi... Kerja sama, Bu. Oh, itu ya, jujur banget. Iya. Oh, enggak, kita gak nyontek. Oh, terus gimana itu? Kita kerja tanya, sama. Jadi kita bagi-bagi gitu. Aku satu, dia dua. Iya, aku ngitungnya dari kancing ini. Iya, oh, aku cap cipcu. Oh, iya. Jadi kerja sama, Bu. Kok dia ngasih tahu saya? Oh, iya. Pinter banget. Iya. Ya, sekarang lanjutin siapa deh, nih? Boleh deh lanjutin. Lanjut. Karena kita kan tukang panik. Benar. Ayo sekarang kita izin toilet ya. Oh, toilet ya. Mau ngapain? Oh, kamu yang tadi di toilet ya pasti. Mau pipis. Oke. Ini beneran? Beneran. Iya. 10 1 jam kemudian dong. Kok belum pulang-pulang ya? Apa kita ke toilet ngeliatin dia? Ini ngapain sih? Udah Bu, pulang aja Bu. Udah bel Bu. Kamu gitu ya. Bu, tinggal aja Bu. Sinta kamu ngapain? Kok lama banget? Doa. Oh, doa. Robil Zikni Ilma kok doa kok. Oh, doa. Iya, tapi lama banget, Sin. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana? Lanjut Kak Febi nih. Kak Sinta, balik ke asal tempat. Astagfirullah. Udah pas. Halo semuanya, si Mut yang susah tidur, tapi kalau tidur susah bangunin. Hai, aku Kalista, terima kasih. Yeay. Kalista. Rencana di 2020 yang belum terlaksana sebenarnya ini sih, pulang ke Sidoarjo. Ikut dong. Kangen rumah karena aku belum tahun lalu juga aku gak sempet pulang gitu kan. Terus tahun ini juga karena ada pandemi jadi aku gak bisa pulang gitu. Padahal ya. Gak apa-apa. Keluarga, saudara-saudara gitu kan. Kangen rumah juga. Tapi belum bisa, 2 tahun ini belum bisa gitu. Jadi doain ya semuanya supaya pandemi cepat selesai gitu. Amin. Supaya gitu semua bisa mewujudin gitu ya kan. Amin. Terima kasih. Yeay. Kak Feby temannya siapa temannya? Katrin. Nah ya buruk Katrin. Aku diem loh. Kakek siapa diajak? Suasana sedang hening. Ujian sedang berlangsung.
Ape? Ape lu? Apa itu, Feby? Apa-apa? Nggak udah, Bu. Feby, Bu! Iya, Bu. Bu. Dia bawa catatan, Bu. Bu, percaya kan lu sama saya, Bu? Iya. Kenapa tadi ada yang digesrek? Gurunya kok takut? Bu, tadi dia mau nyontek, Bu. Saya kasih aja, soalnya semuanya. Ya. Semua kayaknya aku dimarahin mulu dah. Ntar di belakang bisa diomongin. Nggak di belakang, nggak di sini. Serius. Nasib, Kak. Gini banget ya? Marah banget ya, Kak. Aku sih enggak. Oke. Oke. Kok mau? Sekarang aku ke Kak Feby lah. Karena Kak Feby udah izin aku. Kalau Kak Feby jadi apa? Jadi apa ya dia? Dia tuh cocoknya. Yang lain Kak Kesia belum. Oh iya. Boleh. Oh, Kak Kesia aja deh. Kak Kesia itu jadi acting pemalas. Jadi di sekolah tuh dia pemalas itu. Udah enggak malas doang. Udah. Enggak, aku juga. Itu apa? Realita ya, Kak? Iya. Oh. Apaan sih? Aku bingung dah. Aku bingung. Hah? Apaan sih? Karena kalau apa sih? Abang karena kalau kamu saudaranya, kamu yang ngutur lah. Karena kalau Kak Kesia itu, pemalasnya itu udah realita. Soalnya pagi-pagi kan sekolah kan pemalas. Ya kan sama kayak aku. Oh iya, maaf. Otak lemuat. Maaf ya. Kalau Kak Kesia, jadi dia diduduk terus, diduduk gak tuh? Duduk, terus abis itu guru ngejelasin dia tuh gak dengar gitu, pakai headset gitu. Gak lucu sih emang, oke. Tarik nafas kali saya lagi MC. Anti panik. Halo semuanya. Halo. Es krim manis, coklat juga manis. Kalau kamu pasti manis buat aku. Halo semuanya, panggil aku Sinta. Terima kasih. Yeay. Oh iya siap. Nih, hai es krim yang belum terlaksana kan ya? Iya. Paniknya ya, Kak. Mau ini. Iya, paniknya. Terus aku juga mau bikin KTP soalnya aku belum bikin KTP. Ya. Kelurahannya tuh ditutup lagi. Udah gitu akunya pas belum ditutup bangunnya kesiangan. Ya udah nanti aja 2021 ya. Terima kasih. Ikan kita berdua pas itu. Enggak, kasih aja yang ceritain. Kamu aja ya, udah aku aja. Ya. Jadi pas itu kita tuh mau kebelet pipis. Iya, mau ke toilet. Mau buang air, terus mau buang air kecil. Ya. Terus maaf. Terus abis itu kita salah masuk toilet. Ya, kita malah masuk toilet cowok. Soalnya enggak merhatiin gambarnya. Ya. Yang cowok tuh ada roknya gitu. Iya, tapi ya, yang segitiga. Kita malah kayak persegi panjang. Maksudnya kayak ini. Enggak ada persegi panjang. Tapi toilet cowoknya itu pakai rok juga, jadi kita bingung. Lah, gimana ceritanya? Iya, gitu deh pokoknya. Jadi kita salah masuk itu toilet ya. Gitu. Terima kasih. Yeay. Sinta.
Bukan dong. Tadi itu temanya apa? Barang yang dikoleksi. Oh, barang yang dikoleksi. Apa ya? Dulu. Aku ngoleksi boneka sih. Soalnya aku suka banget boneka beruang gitu. Ini bukan kode. Kayak misal dari kecil tuh aku misal ngeliat boneka terus, "Ih, mama hayang," gitu. Terus kayak aku tuh pengen aja gitu boneka. Makasih. Konbawa Miasan. Konbawa. Simut yang susah tidur, tapi kalau tidur susah dibangunin. Watashino namae wa Kalista des. Arigatou gozaimashita. Yeay. Kalista. Dede. Iya, Dede. Dede. Kakak. Jadi aku suka lagu Fortune Cookie. Wow. Kenapa? Oh, hehehe, kayak Kasanju ya? Hehehe. Kenapa? Karena waktu itu lagu audisi aku. Jadi waktu audisi masuk JKT48, aku tuh nyanyiin itu.